Halo, balik lagi sama gue Fabio di Konten Kuis Sisi. Nah, kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol nih sama adik-adik yang ada di sekitar kita. Nah, kita tuh pengen ngajak ngomong nih seputar pengetahuan mereka yang pastinya tentang pahlawan yang ada di Indonesia ataupun tentang public-public figure yang ada di Indonesia. Jadi gue cuma pengen ngetes aja nih, sebenarnya anak-anak zaman sekarang tuh lebih tahu tentang pahlawan apa lebih tahu tentang public figure sih? Nah, langsung aja yuk kita tanya-tanya ke mereka. Nama kamu siapa? Wildan. Namanya Wildan. Jadi aku mau ngajak main ini nih, tebak-tebakan ya. Nih, di sini aku ada foto. Di sini kamu tebak namanya siapa, oke? Bentar. Bentar ya. Nih. Ini foto siapa? Siapa ya? Siapa? Tahu enggak? Sebut aja, Pak. Siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ini Del itu Atta Halilintar. Atta Halilintar. Ini itu jenderal. Jenderal siapa? Jenderal siapa, ayo? Siapa ya? Lanjut. Iya. Ini siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ini. Ini. Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini? Ini juga nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Makasih Wildan. Ini aku kasih hadiah ya. Ini roti, pegang. Susu, Milo nih. Pilus. Sama ini. Tadi kan yang ada foto-foto yang tadi ada foto-foto. Yang tadi ada foto-foto pahlawan. Nanti nih bukunya kamu baca-baca sama teman-teman ya. Makasih Wildan. Dadah, dadah ya. Halo, nama aku Fabio, nama kamu siapa? Jaki. Jaki. Oke, jadi Jaki, aku di sini mau nanya-nanya ya. Ini kita main tebak-tebakan. Ini foto siapa? Enggak tahu. Ini nggak tahu juga. Ini tahu. Semuanya nggak tahu. Ini tahu. Ini tahu. Ini ini nggak tahu. Siapa yang mau, yang berani deh. Ah, kamu ya. Ulang dulu, nama kamu siapa? Rapi. Siapa? Rapi. Rapi. Oke, kamu tebak ini siapa? Tahu ini Atta Halilintar. Siapa? Atta Halilintar. Oke. Ini? Nggak tahu. Ini? Siapa ya? Yang siapa ya? Lupa. Lupa. Ini? Nggak tahu. Ini? Nggak. Ini? Nggak. Ini? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Yang ini? Yakin nih yang nggak tahu yang ini? Nggak tahu, lupa. Tapi pernah lihat. Oh, pernah lihat. Oke, makasih. Yaudah, jadi nih, kalian pada ngumpul ya sini. Nanti nih, aku kasih tahu dulu ya. Ini namanya Imam Bonjol. Dia pahlawan, pahlawan Indonesia. Kalau yang ini Atta Halilintar. Ini Jenderal Sudirman. Ya, ini Just No Limit, YouTuber. Mobile Legend. Ini Livi Renata, YouTuber juga. Ini namanya R.A. Kartini. Ini Cut Nyadin, pahlawan dari Aceh, wanita juga. Yang ini Ria Ricis, YouTuber juga. Ya, Ria Ricis tahu. Oke. Nih, buat rame-rame ya. Nih, pegang satu-satu rame-rame. Foto-foto ya. Nih, foto. Kamu pegang satu-satu. Satu. Nah, aku pegang bukunya. Nah. Ayo. Satu. Ya nih. Makasih ya. Iya. Dah. Nama aku Fabio. Nama kamu siapa? Aska. Siapa? Darren. Terus? Abu. Terus? Zaldi. Zaldi. Terus ini ya. Jadi aku mau nanya nih. Yang ini. Ini pahlawan siapa? Ada yang tahu enggak di siapa? Nabi. Nabi. Siapa? Raden. Nabi. Siapa? Tahu enggak?
Tahu enggak? Enggak tahu. Ini Atta Halilintar. Atta Halilintar. Ini siapa? Ini. Tahu? Ini Just No Limit. Apa? Just No Limit. Just No Limit. Ini tahu siapa? Enggak tahu. Ini Ibu Kartini. Siapa? Ibu Kartini. Ibu Kartini, betul. Ini enggak tahu. Ini tahu? Ini siapa? Ricis. Ricis. Oke. Ya udah, enggak apa-apa karena kalian ini sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ya. Kalau ini namanya Pangeran Diponegoro. Yang ini Atta Halilintar. Ini Jenderal Sudirman. Ini Just No Limit. Ini Livi Renata, YouTuber juga. Yang ini Kartini, pahlawan. Ini Cut Nyadin, pahlawan dari Aceh. Nah, ini Ria Ricis, YouTuber. Nah, jadi gitu. Karena kalian udah mau main, aku kasih ini buku. Nih, buat kalian ya, bagi-bagi. Nih, terus. Nih, keluarin aja. Nih, Milo. Aku dong. Milo. Tentu. Nih, Bilus. Bilus, bagi-bagi. Kita bagi rame-rame aja ya. Bagi rame-rame, ada roti. Sama nih, Bilus lagi nih, siapa yang belum dapat Bilus ya? Nih, sama nih. Buku ya, buat belajar. Kamu kan udah mau main Tinder nih, buat tambah-tambah pengetahuannya, bukunya ya. Oke, foto dulu ya. Foto dulu. Ayo. Sini majuannya. Oke. Bukunya dia di pinggir depan. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih ya. Makasih. Nah, tadi gue udah ngobrol-ngobrol nih sama adik-adik dan ternyata setelah ditelusuri dan disimpulkan ternyata banyak banget adik-adik yang masih belum tahu tentang pahlawan dan orang-orang berjasa yang di negeri kita. Dan enggak apa-apa juga sih mereka, tapi memang kita harus edukasi dan ini jadi apa namanya pelajaran untuk kita semua dan tamparan buat kita semua bahwa kita harus lebih mengedukasi adik-adik biar semuanya lebih menghargai jasa para pahlawan kita. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi dan terus mengedukasi. Dadah, sampai jumpa di konten selanjutnya.